بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وعن ابي عبد الله بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال ان بالمدينه لا رجالا ما, ساتر ما سرتم مسيرا ولا قضاتم واديا الا كانوا معكم هبس هبسهم المرض وفي روايه الا شريكوكم ساركوك في الاجر رواه مسلم طيب. ورواه البخاري أن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا سئبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم الأذر hadis yang keempat dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Abu Abdullah julukan untuk seorang sahabat yang bernama Jabir Jabir memiliki putra namanya Abdullah sehingga dikatakan Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Beliau Al-Ansari Sahabat Ansar Sahabat Ansor nah, memang asli Madinah. Ya, asli Madinah bukan dari Mekah ke Madinah. Nah, kalau dari Mekah ke Madinah, namanya Muhajirun. Tapi kalau di, di Madinah, tinggalnya mereka adalah Ansor. Ya, ansor Beliau dari Khadradj karena di Madinah ada kaum. Aus ada kaum Khazraj. As-Salami nisbah ke Salama binti Saat, uh, Salama bin Saat. As-Salami, Jabir bin Abdullah al-Ansari al-Khazrajiy As-Salami. Nah, As-Salami dinisbatkan kepada Salama bin Saat. radhiyallahu anhumah Allah meridhai dari keduanya nah, ini berarti menunjukkan ayahnya Jabir yang bernama Abdullah sahabat jadi Jabir dan ayahnya keduanya sahabatnya Rasul s.a.w lah sahabat Jabir ini dan ayahnya beserta saudara ibunya termasuk para sahabat yang hadir di bayatul akobah Rasulullah beberapa kali membayat sahabatnya diantaranya bayatul akobah lah sahabat Jabir ayahnya bernama Abdullah dan saudara ibunya mereka bertiga adalah termasuk sahabat yang hadir yang ikut dalam bayatul akobah bahkan ayahnya saat itu menjadi salah satu tokoh menjadi salah satu tokoh di bayatul akobah Jabir ini bisa dikatakan di antara yang paling muda usianya daripada sahabat yang lain. Di antara yang paling muda di antara sahabat yang yang lain itu Jabir. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1540 hadis. 1540 hadis meninggal di kota Madinah setelah matanya buta pada tahun 73 saat itu beliau berusia 940 tahun 94 tahun yang mengimami salat jenazahnya adalah Aban bin Utsman bin Affan putranya Sina Utsman Aban bin Uthman bin Affan dan sahabat Jabir sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah di sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah adalah sahabat Jabir beliau berkata sahabat Jabir berkata kunna nabi sallallahu alaihi wasallam kunna nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kala dahulu kami bersama Nabi dahulu kami bersama Nabi di salah satu peperangan peperangan yang dihadiri oleh Nabi ada 27 yang tidak dihadiri oleh Nabi ada 47 47 peperangan tidak dihadiri oleh Nabi 27 peperangan dihadiri oleh Nabi Lah sahabat Jabirin menceritakan Kami dahulu bersama Nabi dalam salah satu peperangan nah, mengatakan, Dikatakan peperangan yang dimaksud adalah peperangan tabuk nah, Peperangan tabuk seperti yang dijelaskan oleh Imamul Bukhari Di dalam riwayatnya nah, Hadis yang kedua yang dibaca tadi Ya, hadis yang kedua yang dibaca tadi diterangkan di situ rojakna min ghazwati tabuk riwayatnya Bukhari riwayatnya Imam Bukhari yang kita baca sekarang riwayatnya Imam Muslim lah Imam apa dijelaskan di situ perangnya perang tabuk ya, tapi di sini tidak dijelaskan fi di salah satu peperangan di salah satu peperangan ...yang dihadiri oleh para sahabat... ...dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi riwayat yang lain menjelaskan... ...bahwa yang dimaksud adalah peperangan tabuk. Fakala ...maka Nabi berkata... ...inna bil-madinati lari jalan... ...sesungguhnya... ...di Madinah... ...lari jalan ada banyak orang. Laki-laki tentunya. Ada apa, laki, banyak laki-laki... Masir tu masiran tidaklah kalian menempuh masiran perjalanan. Atau tidaklah kalian menempuh perjalanan. Wala wadian, dan tidaklah kalian memotong wadian satu lembah. Artinya apa? Melewati satu lembah. Menempuh perjalanan. Tidaklah kalian menempuh perjalanan. Atau melakukan perjalanan dan tidaklah kalian melewati satu lembah. Jadi seakan-akan kalau di kita ini melewati kota. Tidaklah kalian melewati kota. Jadi perjalanan yang kalian lakukan jauh atau tidaklah kalian melakukan perjalanan yang sudah melewati satu kota. Illa ma'akum kecuali mereka bersama kalian, kecuali mereka yang ada di Madinah. Itu orang-orang yang ada di Madinah, laki-laki yang ada di Madinah yang tidak ikut menempuh perjalanan dengan kalian bersama kalian, tidak melewati ya, yang kalian melewati kota, tapi mereka tidak melewati, tapi mereka bersama kalian. Ya, tapi mereka bersama kalian, maksudnya bersama kalian. I feel ajri dalam pahala jadi mereka tidak keluar dengan kalian tidak menempuh perjalanan tidak melewati kota bersama kalian akan tetapi mereka mendapatkan pahala seperti kalian mendapatkan pahala seperti kalian Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Dzalika biannahum la yusibuhum duma'un wa la nasabun wa la mahmasatun fi sabilillah wa la yatauna mautian yaghdul kuffara wa la yanalu min adwin lailan illa kutiba lahum." Lihat ziyamallahu asanu as makanu ya'malun. La dhama'un. Tidaklah mereka merasakan kehausan. Siapa mereka? Yang ada di Madinah. Ya, yang ada di Madinah. Yang tidak ikut keluar dengan sahabat yang berperang bersama Nabi, yang keluar berperang bersama Nabi tapi mereka yang ada di Madinah nggak ikut, sehingga apa? Mereka tidak men merasakan kehausan karena peperangan itu mereka perang, terkadang di padang pasir. Makanya waktu peperangan Badar kalau nggak salah, itu sahabat merebut satu tempat yang disitu ada air. Kenapa butuh air? untuk minum dan sebagainya. Nah, lah ini di Madinah di kota aman lah. mau minum gampang, nggak takut. Kemudian mudah dia dapatkan. Tapi yang dikeluar dia bawa sangu air mencari wadah untuk diisi air dan yang lain sebagainya terkadang kehabisan haus tapi mereka yang di Madinah la tidak mendapatkan kehausan walana sabun dan mereka tidak capek tidak capek wala maqmasatun dan tidak kelaparan dalam menegakkan agamanya Allah dan membantunya mereka di Madinah tidak haus tidak capek dan mereka pun tidak kelaparan untuk menegakkan agamanya Allah. Jadi walaupun di Madinah tapi mereka menegakkan agamanya Allah tanpa capek, tanpa haus, tanpa kelaparan. Walayatuna mau mautian tidak melewati satu tempat atau satu uh, Daerah yang itu yang membuat orang-orang kafir murka marah, jadi mereka tidak masuk ke satu daerah yang membuat orang-orang kafir marah. Oh, ada di rumah, ada di kotanya sendiri. Mereka tidak keluar sehingga tidak memancing amarahnya orang-orang kafir, tapi yang keluar mereka ingin berperang dengan orang-orang kafir. Walaikumsalam, min Aduin, Naylan. Mereka pun tidak mendapatkan dari musuh pendapatan. Ini tidak mengambil atau tidak diambil hartanya mereka, oleh musuh. Mereka tidak ditusuk, mereka tidak dipanah, mereka tidak dirampas, atau mereka tidak merampas orang-orang kafir. Hartanya aman, dirinya aman, ya, aman, anak-anaknya pun aman. Karena Dia nggak ikut keluar menjaga anaknya dirinya aman tapi yang keluar belum tentu aman baik harta yang dibawa nyawanya belum tentu aman tapi yang di rumah aman semuanya kita ini misalnya nggak keluar rumah ono oma di rumah to aman yang keluar misalnya ini kerja bakti kena seronyingi ireng mepot dah mesin tu langsung nyuting Padahal enggak tahu metul loh, ireng ya. Saya keluar terus ireng, podo. Tapi Nah. Ya. ini podo pahalanya, blas dah. Ya. ndak CJ, karena apa? Irengnya bukan karena ini, irengnya karena gosong. Ya, gosong gara-gara kau nasa atau apa ya? Ini gitu kan CJ. Ya, kalau ireng kerja bakti kan CJ ya. Nah, nah misal, lah, ada dapat apa-apa dia. Di rumahnya tenang, aman, hartanya nggak diambil orang musuh nyawanya nggak terancam tapi katanya Rasulullah mereka walaupun seperti itu Mengakum... mendapatkan seperti yang kalian dapatkan tuh nggak capek nggak lapar nggak capek nggak lapar nggak kehausan tidak terancam nyawanya hartanya ataupun keluarganya tapi mendapatkan seperti yang kalian dapatkan. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. La yusibuhum dhama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yatauna mautian yaghidul kufara wala yanaluna min aduin nailan illa kutab kutiba lahum ya? illa kutiba lahum bihi amalun saleh kecuali dicatat untuk mereka dengan tidak keluarnya mereka di rumah, diemnya mereka di rumah, amalun soleh dicatat amal soleh untuk mereka oleh Allah. Kenapa? Bihi karena udur tadi itu. Jadi karena udur yang difirmankan oleh Allah maka nali ahli <tuh> Madinah tiwa manhal min al Arabi an yatahalla lafu an Rasulillah walayar kabu bi nafsi. Orang-orang berada di kota Madinah atau penduduk Madinah dan sekitarnya dari orang-orang Arab, mereka itu nggak ikut dengan Nabi, tapi mereka nggak seneng. Tidak ikutnya mereka itu bukan dengan bahagia, bukan dengan senang, tapi dengan susah, terpaksa gitu loh, terpaksa nggak bisa ikutnya. Kalau enggak dia pasti ikut Kalau enggak dia pasti. Jadi enggak ikutnya karena apa? enggak bisa. Benar-benar tidak memungkinkan. Jadi tidak ikutnya mereka atau absennya mereka keluar bersama Nabi dalam peperangan itu karena memang benar-benar enggak bisa. Lah karena itu, mereka dengan uzur tersebut, dengan sebab tersebut Allah tidak menyanyikan pahala untuk mereka. Jadi mereka mendapatkan pahala yang yang sama bukan senang ya asik wah oh, alhamdulillah gak melu aku nah, alhamdulillah dah melu enggak sedih mereka teman-temannya lain pergi perang dia sedih karena apa nggak bisa ikut karena nggak bisa ikut kita nggak sedih Aduh, dulu perang taruhannya nyawa, sekarang enggak taruhannya nyawa. Dulu taruhannya nyawa, harta, sekarang untuk menegakkan agamanya Allah bukan nyawa taruhannya kita nggak ikut serta tertawa gitu. seneng kita punya modal apa kamu modal apa untuk masuk surga mendapatkan ridhonya Allah rahmatnya Allah punya modal apa Berjuang itu nggak harus kita berjuang itu harus duso berjuang itu pahamkan orang yang nggak paham dekatkan orang yang jauh dengan apa terus berbagi ilmu tempat-tempat yang diajarkan ilmu bantu kamu nggak bantu keluar sudah. Oh, nggak metu kok, kan, nggak apa. Apa sih kan bisa... Duit, duit. Apa yang kamu bisa? Makanan, makanan. Saya nggak bisa bantu uang. Saya nggak bisa bantu makanan. Punya tenaga kamu? Punya. Tenaga kamu pakai. Wah, saya nggak bisa apa-apa sudah. -apa. Ah, angkat tangan ini tidak misalnya misalnya ini duit tidak duit panganan tidak duit tenaga nggak punya punya otak punya bantu berpikir ya apa caranya tidak punya otak gendeng kan ya. cari yang lain yang kamu bisa seperti itu dulu para sahabat itu untuk membantu nabi itu apapun yang dimilikinya dibuat bantu nabi Nah, mereka ketika nggak bisa membantu karena nggak memiliki apapun, mereka sedih. Lah kesedihan itu yang menjadikan mereka mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukannya. Kesedihannya dari keinginan yang ingin dia lakukan, tapi dia nggak bisa, itu yang membuat Allah memberikan pahala sama yang, dengan yang bisa. nabi bukan hanya keringat bukan hanya keringat dikeluarkan untuk kita agar Islam berjaya agar Islam bisa dinikmati oleh umatnya bukan hanya keringat nyawa ny nyawanya nabi bukan nabi duduk manis merenta seperti para raja serbu serang perang kemudian nabi duduk enggak nabi ikut Bukan Nabi kemudian sembunyi di Taima. Ngatur tok, kok kan gini, kok kan gini. Enggak. Turun Nabi karena itu di peperangan Uhud. Giginya Nabi patah. Pelipisnya sobek. Gigi patah, pelipisnya sobek. Ikut perang Nabi di lapangan bukan kemudian lebih sembunyi memerintahkan dan lain sebagainya enggah enggak karena itu para sahabat sangat ingin loh ketika mereka benar-benar nggak -benar mampu sedih mereka kesedihan itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang sama dengan yang melakukan dengan yang mengerjakan karena itu katanya Rasulullah illa kanu ma'akum kecuali mereka bersama kalian artinya apa sama dengan kalian mereka sama dengan kalian. Kok bisa sama? Habasahumul ya. maradu. Habasahumul marad karena mereka dihalangi, dicegah kard sakit. Ya. Dalam riwayat yang lain, illa syariku kumfil ajar Jadi riwayat masir tum masiran, walakatat tum wadian, illa syariku kumfil ajeri yang pertama dibaca illa kanu ma'akum habasahumul udru dalam riwayat yang lain illa ka'illa syarikukum fil ajar kecuali mereka menyekutui kalian atau sama dengan kalian dalam pahala hadis ini riwayat muslim kemudian yang kelima riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas Riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas Apa yang dikatakan? Gala Nabi berkata An Anasin dari sahabat Anas anhu, berkata sahabat Anas Raja'na min ghazwati tabuk Kami pulang dari peperangan tabuk Ma'an Nabi SAW bersama Nabi SAW ya. Tabuk ini 14 marhala. Ya berarti kalau satu marhala dihitung misalnya 80 kilo. Huh? Ah, ya. Apa? Ya jadi Madinah kurang lebih 40 kilo. Lumayan. Enggak apa? Ya, ya satu satu eh, uh, ya marhalatan yang 80 kilo 80 lebih ya, satu marhala anggap 40 kilo satu marhala anggap 40 kilo ini 14 marhala berarti 40 kali 14 Biro. 420 kilo Hah? 640 640 kilo Waduh ya. sini Jakarta kurang lebih Ya, atau seni cerbon ya, Kurang lebih seperti itu Waduh Peperangan tabuk itu jauh ya. Lah di tabuk itu Kejadian Peperangan tabuk itu Tahun 9 Hijrah Dan itu termasuk Akhir peperangan Termasuk diantara peperangan-peperangan Yang terakhir lah ditabuk beberapa sepuluh hari lebih antara sepuluh dua puluh hari antara itu nah, antara sepuluh dua puluh hari lah ini dikatakan Nabi bersabab ditabuk kita pulang bersama nabi dari peperangan tabuk fakala maka nabi berkata inna akwaman Sesungguhnya Ada orang-orang Ini maksud laki-laki Khalfana -laki, Di belakang kami, di belakang kita ya, Di belakang kita Artinya di belakang kita itu Tinggal Gak keluar Bil Madinah Inna akwaman ...khalfana bil madinah... ...kalau gampangannya lebih mudah untuk kita pahami... ...inna akwaman... ...khalfana bil madinah... ...jadi ada orang-orang... ...yang tinggal... ...di madinah... ...tinggal... ...atau tertinggal dari kami... ...tidak ikut dengan kami di madinah... ...masalah nasiban... ...tidaklah kami atau kita... ...berjalan di gunung Syekban itu Syekib itu seperti lembah ya. walawadian tidaklah kita menempuh lembah atau tempatnya air yang berada di antara gunung ya, tempat berjalannya air illa wahum ma'ana kecuali mereka yang ada di Madinah ...Aquaman tadi itu ma'ana bersama kita bersama kita, nah, berarti kalau bersama kita pahalanya sama dengan kita haba udru udru ya, mereka terhalangi karena sebab udur. Nah, dalam riwayat lain an-nabi asalasalam nabi bersabda laka tarok tumbil madinah akuaman kalian telah meninggalkan orang beberapa orang di madinah. Masir tu masiran wala anfak tu min anfakatin wala tu min wadin illa wa huma ma'akum Tidaklah kalian melakukan perjalanan Dan tidaklah kalian mengeluarkan harta Dan tidaklah kalian melalui satu lembah Illa wa huma ma'akum Kecuali mereka bersama kalian Kata Rasulullah ya. Kalau ya Rasulullah Wa kaifa nama ma'ana Wahum bil madinah Ya Rasulullah Bagaimana mereka bersama kami sedangkan mereka ada di Madinah? Katanya Nabi Habasahumul shohmul nah, Ya, Mereka dianggap bersama kalian, artinya ikut dengan kalian. Tapi walaupun mereka ada di Madinah karena sebab udur. Nah, ini dari pahala apa? Niatnya. Nah, dari pahala keinginannya. Jadi kejujuran dalam keinginan atau kejujuran dalam niat. Tapi terhalangi untuk melakukan, sehingga mereka mendapatkan pahala sama dengan yang melakukannya, ya, pahala yang sama dengan yang melakukannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita niat-niat yang baik, dan mudah-mudahan niat-niat yang kita inginkan dari kebaikan benar-benar kita ingin mewujudkannya, ya, dan bila benar-benar kita bisa melakukan, kita wujudkan, dan bila kita... ingin tapi tidak bisa mewujudkan Allah menganugerahkan kepada kita pahala dan keutamaannya amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim